Okay, balik lagi di Fake Taxi Interview. Dan kali ini saya akan memperkenalkan kamu dengan salah satu cewek cantik juga, dan dia punya multi talenta. Yang terpenting lagi adalah dia jago banget bahasa Mandarin. Okay, siapa dia? Kita tunggu aja dulu. Ini Eso udah berada di lokasi yang paling dekat nih kayaknya dengan titik penjemputan, cuman dia belum keluar. Okay, kita tunggu ya. Kayaknya di depan sana. Yang belum subscribe, silahkan. Atau kamu mungkin punya ide, kira-kira siapa nih yang Mas, tolong dong, Kak Esa, tolong dong, ini apa tamunya yang ini, atau yang punya kriteria apa gitu yang khusus gitu yang bisa buat nanti kita interview di sini, kamu boleh aja kasih masukan ke kita. Nah, dia ada di depan ternyata. Oke. Langsung aja kita jemput. 3, 2, 1. Yeah. Hai. Permisi. Loh, Gabby. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Yes, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa tamu kita pagi hari ini adalah seorang wanita yang pintar banget bahasa Mandarin. Sapa aku dengan bahasa Mandarin dong. Ni hao. Oh, apa balasnya? Hao. Hao. Kita akan belajar bahasa Mandarin sedikit lah nanti ya. Okay. Jadi minimal buat yang udah nyaksiin nanti di channel YouTube-nya Isa nanti bisa tahu banyak hal. Salah satunya adalah seperti saya bilang tadi, Gabby jago banget bahasa Mandarin dan baru kita ngemsi berapa kali kita? Kita baru ngemsi sekali ya mau bahasa sekali. Mandarin. Dan yeah, besok bakal ada lagi sekali dan itu wedding ya. Oke, okay, tapi yang wedding enggak pakai bahasa Mandarin. Oh, besok pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Enggak apa-apa, campur-campur dikit enggak apa-apa, Gap. Siap. Ini ngomong-ngomong GPS-mu tuh masih bunyi-bunyi, okay. Gap. Ya, jadi sudah matiin. Gap, udah mandi, Gap? Sudah dong. Aktivitas hari ini apa aja, Gap? Ini aku makeup spesial buat masuk. Biasanya enggak pernah makeup. Oh, gitu. Harusnya nggak usah makeup pun udah cantik, Gap. Iya, gitu ya. Oke, okay, biar kelihatan lah Gap-nya lebih banyak dikit nggak apa-apa. Oke, okay, Gap, sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuknya merintis gasi kuliah sih. Masih kuliah lagi. Kamu nggak bosan kuliah terus? Disuruh orang tua sih, lebih ketaat sama orang tua aja ya, kayak gitu ya. Sebenarnya Gabby sendiri tuh pengennya apa sih? Maksudnya sarinya kuliah atau passionnya tuh di mana? Kalau passionnya sebenarnya yang MC, ngomong, terus siaran radio juga. Oh gitu. Iya. Dan udah siaran radio udah? Belum sih. Sekarang masih ke MC. Kemarin Esa udah sempet nawarin ya di radio PTPR. Masih dipikirkan ya, Gabby? Iya betul, masih dipikirkan. Okay. Terus kalau nggak salah Gabby juga punya bisnis nurusin orang tua atau gimana? Iya, bisnis sama orang tua, sama buka online shop juga. Apa? Sistem. Jualan apa? Jualan tas gitu. Jualan tas namanya apa? Ini IG apa-apa? IG juga ada @ladybags.id_. Oke. Okay. Enggak apa-apa, ya. Bebas di sini ya. Justru malah kamu harus expose Gabby sama yes. Mungkin. Jadi di situ kita jual tas-tas gitu sis buat cowok-cewek, apalagi ini kan Valentine ya? Itu contoh nggak? Bukan? Contohnya iya, betul. Nah, betul. Ini dia contohnya. Kayak gitu ya. Iya, kayak gini. Pokoknya okay. Bisa di terjangkau kan harganya kan? Bisa diedit enggak di sini? Bisa, nanti kita kasih. Ya. Apa namanya apa? @ladybags ladybags.id_. Wah, wow, buat cewek-cewek yang pengen tampil keren dengan tas-tas yang itu terjangkau harganya. Kisaran berapa? Kisaran berapa? 300 ribuan doang. Jadi kita merek-merek Charles and Keith, kemudian Mango, Zara, kita jual harga dengan setengah doang. Wow. Dan itu tapi ori ya gitu. Oke, siap. Langsung aja dicek. Makanya dicek aja nih, salah satu yang dipakai Gabby yes. Adalah produknya sendiri juga. Udah lama gitu bisnisnya. Udah lama dari 2017. What? 2017? Trusted since okay. 2017. Tunggu, 2017 bukannya Gabby sempat belajar di China ya, sana? Iya, betul. Sempat belajar di sana, kemudian ada kakak aku yang terusin. Enggak, dia yang bareng memunculkan ide, terus kemudian karena aku di sana aku import sekalian tasnya. Oh gitu. Itu. Jadi Gabby kuliah waktu itu ya? Iya, waktu itu aku kuliah di sana gitu. Oke, okay. Gabby tuh kuliah di tepatnya di mana tuh? Di Guangzhou di China sana sih. Di Guangzhou, yes. Makanya itu yang membuat dia pinter banget bahasa yes. Mandarin. Belajar setahun di sana. Belajar setahun di sana dan sekarang udah ibaratnya apa tuh? Graduate-nya apa tuh? Kalau graduate-nya kita enggak pakai ini sih apa degree ya, karena di sana murni kayak membayar untuk belajar bahasa doang selama oh, gitu. Satu tahun gitu ya, okay. Jadi kayak modelnya kayak belajar bahasa kursus lah tapi di sana. Karena kan kalau di sana tuh kita bisa kayak lebih bisa ngomong bahasa Mandarin saat kita di kotanya kan, saat kita di negaranya gitu. Karena kalau di Indonesia susah banget cari orang yang bisa tiap hari diajak ngomong Mandarin. Loh, tapi keluarga bahasanya Mandarin? Enggak, keluarga cuma pakai bahasa Indonesia. Malah buka kayak gini ya kan, nggak ada Mandarin-Mandarinnya. Tapi ngomong-ngomong, bener loh. Kamu tuh
beneran ada keturunan Tionghoa beneran? Iya, mama papa Tionghoa semua. Lah kok lu enggak ada ya, Gap? Enggak ngerti. Kamu tuh lebih ke mana ya, Gap ya? Arab ya, pada bilang Arab. Iya, ada ya. Arabnya gitu. Astaga. Kok bisa ya, Gap? Mungkin enggak, waktu atau itu. Atau salah temu. Hanya mau bagi orang. Jadi waktu ditukar di rumah sakit gitu ya, Gap ya. Jadi Oke, ngomong-ngomong, Gap, statusnya apa nih? Statusnya? Yes. Maksudnya apa? Belajar? Masih single? Mahasiswa? Atau ya, single but not available. Asik! Biar sama aja gitu ya, kayak millennials. Wow. Kayak single tapi gak available. Lah kenapa ya, kok bisa gitu, kenapa? Udah ada yang ini ya? Mungkin, ya udah ada yang ngeblok ya? Iya, sudah ada yang mengindan asik. Oke, asik. Tapi masih belum jelas gitu, Bo. Udah, ya gak apa-apa. Ntar sebentar lama-lama kan akan jelas juga. Iya, dijalani dulu. Betul, Gap. Emang ada kriteria laki-laki seperti apa gitu yang harus jadi pendampingnya Gaby atau bisa mematahkan hatinya Gaby? Kalau kriteria sih sebenarnya kalau terlalu tinggi-tinggi ntar jatuh juga sama yang dan cinta sakit. Apa adanya gitu. Makin kan. Jatuh makin sakit kalau makin tinggi ya Gap. Yang penting bisa kerja aja sih. Oke, okay, ya kan? That's right. Karena kan lelaki ya. Tuh, simple, ya, sarannya gampang. Kamu kalau mau kerja, lu coba deketin dia. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Apa lagi? Laki 100%. Jangan yang iya. Laki ya bukan laki. Iya, beda. Laki ya, bukan laki. Bukan laki pakai beda. Ya, okay. Oh, jadi seperti itu. Ada pengalaman memang dapat laki gitu? Oh, enggak sih. Oh, syukur. Iya. Untungnya enggak pernah. Jangan sampai lagi. Sampai. Dan itu kedeteksi dan gampang kok, Gap ya? Oh iya ya. Oh iya dong. Kalau laki itu kaget itu pasti ekon. Atau bahasa apa gitu lah ya. Tapi kocok. What? Oh, apa lu? Jadi cenderung hanya apa ya, satu kata atau apa gitu doang. Bisa iklan ini juga ya, pengeras suara juga ya. Pengeras suara juga, kelihatan dari situ dia. Gimana gitu ya. Pengalaman gitu. Pengalaman. Oke, okay, Gap, berbagi dong Gap, pengalaman. Sebelumnya udah pernah pacaran belum? Pacaran? Iya. Pernah dong. Nah, berarti bukti kalau Gap ini normal ya. Karena kebanyakan ada cewek cantik itu gak normal, Gap. Dia sukanya justru malah sama cewek lain. Lu kan tuh kasih sayang sekali. Tidak. Gap, pengalaman terburuk kamu sesakit apa, Gap? Kalau aku bukan masalah sakit, tapi lebih ke toxic relationship. Oke, okay. Nah, gitu. Jadi kalau toxic relationship itu kayak baru ngehits ya sekarang toxic relationship itu. Jadi kayak orang-orang yang istilahnya membawa racun lah, karena toxic kan racun. Betul, kayaknya. Betul. Jadi dia itu lebih ke posesif kalau aku orangnya. Seposesif apa? Misalkan contoh apa nih yang pernah kamu alami? Yang paling, kan kalau misal di Solo nih ya, kita kan kalau pakai celana pendek, okay lah, nggak apa-apa. Nah, yang waktu sama cowok itu tuh nggak boleh. Wow, jadi karena dia seketat dia, itu ya? Seketat itu, terus kayak pergi sama cowok, harus tahu siapa cowoknya, nggak boleh pergi berdua, dan lain-lain sebagainya. Padahal dunia kamu kan dunia entertain ya, Gap? Betul banget, dan itu kayak berbanding terbalik gitu loh sama passion aku, apalagi yang jadi public figure mungkin ya, kan Kak Esa kan juga. Siapa sih yang nggak kenal Kak Esa gitu? Oh, waduh. Heran aku. Terima kasih ya, Gap, ya. Kenal karena memang banyak utangnya, Gap. Salah satunya, Gap. Oh, jadi pernah ngalamin sampai segitu, bahkan celana mau pakai apapun di. Betul. Jadi, pernah tuh Kak Esa. Jadi kalau misal aku keluar harus pap dulu PAP. Wah. Jadi kayak foto dulu kasih dia, ACC enggak kalau enggak ACC enggak. Bayangin kalau udah beli tiket nonton, udah jamnya udah mepet. Iya. Oh, jadi ada SOP-nya sendiri ya. Astaga. Pacar aja pakai SOP. Berapa lama kamu gitu sama dia? Itu 2 tahun malah. 2 tahun. Dan sekarang udah enggak ada kabar lagi ya, Gap ya? Iya, masih teman baik kok. Oh, siap. Ya. Mungkin itu sebagai proses dia merubah diri juga saat udah enggak sama aku. Oh, siap. Habis itu terus jalan lagi sama orang lain? Dia. Enggak, kamu? Oh, enggak. Semenggak ya sama. Oke. Terus studi itu? Ya, studi itu di China itu kan. Loh, hobinya Gaby itu apa sebenarnya sih? Hobinya menyanyi. Serius? Iya. Kalau hobi nyanyi berarti saatnya sekarang ini adalah ESA Challenge. Ada. Singing Challenge. Gaby lagi seneng lagu apa akhir-akhir ini? Kan? Lagu apa ya? Yang lagu Indonesia ya? Boleh, lagu Indonesia boleh. Lagu Indonesia. Kalau yang Mandarin lagi juga boleh, bebas lah. Aduh. Yang kamu kira-kira seneng lagi asik gitu, Gaby? Apa ya? Ini nih. Yang ngehits banget kalau setiap anak Jaksel tuh apa? Izinkan aku. Oh itu. Iya. Raisa itu. Iya. Yakin itu lagi? Raisa, iya. Baiklah, sebentar. Karena memang beberapa tamu Raisa tuh seneng banget sama lagu itu. Karena siapa yang enggak tahu lagu itu sih sekarang? Raisa. Iya, benar-benar kan? Itu iya, umum banget ya. Betul. Oh, Raisa. Raisa Artamevia. Kalau Raisa ntar ya dimarahin sama si Hamis. Berharap tak berpisah ya. Siap. Kita pengen dengar suaranya Gaby bernyanyi, tapi nggak mendengar dengan bahasa Mandarin ya? Nggak dong, ntar pusing. Belum sempet translate juga. Berarti tak berpisah tuh bahasa Mandarinnya apa, Gap? Abis ini ya. Ada yang pikir dulu. Oh, ternyata nyari-nyari juga ya? Iya, harus cari-cari dulu. Karena Gap biasanya bahasanya yang umum-umum ya, Gap? Iya, betul. Oke, kita cariin dulu.
Oke, sambil nunggu lagunya bakal kita hadirkan di sini, minus one-nya di sini. Oke, cita-cita Gibi itu, ya, cita-cita ya. Gibi itu sebenarnya apa sih, Gib? Cita-cita aku membahagiakan orang tua. Gagal. Cita-cita aku pokoknya apa ya? Ya bisa bekerja di passion aku lah, okay. Soalnya kayak ngomong depanmu. Ngomong depan. Dan itu sudah terakomodir sampai jauh ini. Yeah. Ya, cuman mau nanti jam terbangnya lebih tinggi. Betul. Lagi nanti ya. Oke. Berat atau bisa? Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti. Sorry. Kepencet gap. Sorry. Ada. Ulangi ya. Okay. Ada iklannya nih. Blero nggak ya aku tadi? Enggak lah ya. Enggak, udah friend. Oke, okay, siap. Gak nyangka dia suaranya kayak gitu ternyata. Asik, here we go. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Ini berganti kisah. Suara yang melengking kan gitu kan, suara yang berat, suara gitu kan. Laki ya, ada suara mereka. Lakinya coba lu bentak hei ini mau hancurkan nama saya di pasaran bapak ini mah. Oke, tapi pernah terbersit nggak kamu jadi vokal atau apa gitu nyanyi? Oh, dulu pernah buat lagu aku. Kamu punya lagu? Masuk di Spotify. Bentar. Maksudnya yes, lagu ciptaan kamu sendiri? Enggak, ciptaan temen aku, tapi dia minta tolong aku untuk nyanyi gitu. Di Spotify ada ya? Iya, oh, jadi yang bikin tapi, dia? Iya. Oke. Tapi itu lagu rohani sih. Oh, ya, bisa itu. Liriknya dikit dong? Misalkan, gimana? Ingat gak? Kau sih, yang ada di sampingku setiap waktu, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Ya kayak gitulah. Oke, tapi itu tentang ini ya, iya, religi banget ya. Religi lah intinya. Oh, gitu. Udah masuk di Spotify juga lah bahkan. Masuk di Spotify bisa di stream. Oke, terus apa yang bikin kamu berhenti nggak nerusin kamu jadi penyanyi? Gitu? Karena mungkin karena sekarang masih kuliah kan. Oh, masih kuliah, jadi kayak fokus ke kuliah dulu menyelesaikan. Kuliah. Apa sih ambil apa sih kuliah lu sekarang? Komunikasi. Di 11 Maret. Oh gitu, komunikasi 11 Maret, iya gitu. Ya. Tetap gak jauh-jauh dari passion kamu ya Gibi? Betul banget, karena dari awal memang udah suka ngomong. Terus kayak sebenarnya jurusan komunikasi ini pas banget lah gitu. Okay. Melanjutkan
Tapi Gaby nggak ada ini ya, nggak ada keinginan apa ya. Tadi kan dagang udah nih, oh dagang istilahnya. Jualan Asik. Udah, online jualan, udah gitu tadi. Iya. MC juga udah. Iya. Kemudian nyanyi sementara berhenti karena kuliah ya. Iya, karena kuliah. Oke, lu ada nggak cita-cita lain gitu ya? Maksudnya yang belum kesampaian tuh, gue ada list nih. Bukan Gaby harus ini nikah di umur 40 mungkin. Enggak lah, 40 bapak nih. Kelamaan Gaby ya. Keburu nggak laku. Saya nggak sih, kalau nikah sih sebenarnya bukan jadi poin utama sampai sekarang, tapi lebih ke arah mengejar karir sih. Intinya kalau bisa ntar setelah kuliah selesai ini balik lagi ke China untuk belajar lagi. Karena masih pengen kesana lagi? Iya, masih pengen kesana lagi. Apa menariknya di sana? Karena di sana tuh bukan hanya bahasa, kalau bahasa kan memang nomor satu ya kalau di China itu ya. Tapi yang kedua tuh dagangan juga di sana kan banyak. Iya. Aku sempat kepikiran gitu. Waktu itu ada ajakan importir barang-barang dari sana. Betul. Karena harganya jauh banget sumpah. Dan itu bener banyak, ya? Betul banget, karena di sana tuh kita tahu lah semua barang pun di sini kalau dilihat juga made in China dan apalagi kalau di sana tuh bisa diimpor langsung ke sini dan itu pasti jadi satu peluang bisnis dah. Oke, gue ikut kalau gitu. Tak doain, maksudnya gini, kamu yang impor dari China sana, aku yang jualan di sini. Iya, betul, gitu juga bisa. Nah, makanya pingin banget, karena kan waktu itu waktu kesana tuh cuma 1 tahun, jadi satu tahun dan itu kurang, menurutku, ya, kurang menurutku kurang banget itu. Iya. Gitu sih. Lagi. Oke, siap. Oke, sekarang kita penuhin janji tadi. Minimal kamu harus bisa mengungkapkan perasaan kamu dengan bahasa Mandarin. Caranya bagaimana? Nanti Gaby yang akan ngasih mungkin contohnya. Lebih ke percakapan sehari-hari. Misalkan yuk, ajarin. Oke, jadi kalau misal kita sehari-hari ini ketemu sama orang, betul, kita biasanya ngomong ni hao ma. Itu umum banget ya. Itu umum. Ni hao ma jawabnya adalah hao. Bisa aja bilang wohen hao, artinya saya sangat baik. Itu lebih kayak menanyakan keadaan gitu. Tapi kalau misalnya menyapa di jalan-jalan, kalau misalnya orang Indonesia kan kayak halo gitu. Yeah, yeah. Tapi kalau misalnya kita ni hao gitu. Dijawabnya juga ni hao kayak gitu. Ni hao. Ni hao gitu. Terus kamu cantik sekali gitu gimana? Ni hen piao liang. Ni hen. Jin tian ni hen piao liang. Itu artinya jin tian ni hao bian lan. Biasa. Gak gampang gitu. Gak gampang, pelan-pelan. Jin tian itu artinya hari ini. Jin tian. Itu hari ini. Kalau ni itu ni. Kamu. Oh, ni. Ni itu kamu. Hen itu sangat. Oh. Piao liang itu cantik. Gitu. Kalau tampan, cakep. Kalau tampan, jin tian ni hen shuai. Shuai itu untuk cowok. Shuai itu cowok. Untuk laki-laki ya, shuai. Kalau piao liang itu ke cewek. Okay. Kalau misal nih mau tanya, udah makan belum? Iya. Nah, penting misal, itu paling sering tuh ya. Paling sering karena kan orang Solo kalau enggak makan enggak full gitu kan ya. Kalau makan biasanya ni chi fan le ma? Ni chi fan le ma? Fan le ma? Fan le ma. Nah, itu artinya ni itu kan kamu. Chi fan le ma, sudah makan belum? Okay. Kalau misal mau dijawab, bisa ngomongnya chi fan le. Sudah makan. Oke. Okay. Gitu. Ah, ya, minimal ada 3 tadi kalimatnya adalah ni hao ma. Ni hao ma. Terus jintian ni hen piaoliang. Aduh, susah itu ya. Ntar karena ada lidah kita beda ya. Jadi sebenernya, butuh waktu berapa lama sih sebenarnya sih? Kalau lebih susah ya dari bahasa Inggris ya? Iya, lebih susah sih karena kan kalau untuk ngomongnya sih memang lebih susah karena enggak kebiasa aja kan kita kalau di Indonesia ngomong cer. Iya. Jadi memang harus dilatih aja sebenarnya. Er, nama itu er gitu ya. Enggak ada er gitu, enggak ada. Enggak, betul. Okay, jadi kayak jarang gitu. Hmm. Nah, itu makanya harus dilatih karena lidahnya sih sebenarnya enggak kebiasa gitu. Oke, seperti itu. Baik, kalau kamu pengen, ngomong-ngomong kamu guru bahasa Mandarin juga kan? Betul. Nah, ini yang penting. Buat yang pengen les private, bisa ya? Bisa banget. Okay. Jadi kalau kamu les private di area Solo, ya khususnya untuk SMP, SMA, atau orang dewasa nggak boleh? Aduh, orang dewasa masih belum gitu. Karena masih pengennya yang, ya karena kan masih kuliah kan? Jadi kayak pengennya ngajarnya yang santai dulu lah. Gitu. Emang, maksudnya orang dewasa tuh gini, Gap, seumur-umur kita, pengen private sama gini gitu. Oh, bisa kalau kayak gitu. Kan muridnya pasti banyak kalau gurunya kayak gini, lu bisa bayangin kan, lu bisa betah. Tapi kalau sama Kak Esa, nggak mau deh. Kayak apa? Bayangkan gibah ntar ya. Kita nggak belajar malah gibah. Kerasani orang lain ya. Iya, sebenarnya takutnya kayak gitu sih sama orang. Soalnya pengontrolan diri juga kayak aduh ntar malah lebih ke. Oh beda ya. Jadi memang ini ya arahnya lebih ke anak-anak gitu. Dan lagi kalau anak-anak tuh biasanya lebih cepat loh dibanding orang tua tuh lebih lama. Iya, dan mereka lebih apa ya, orang tuanya juga pengennya kan mereka mumpung umurnya masih kecil, mereka dipelajari dulu dengan bahasa asing karena masuknya lebih gampang. Oke, benar-benar masuk akal. Murid saat ini udah lumayan banyak? Sekarang udah ada 8 murid.
Itu private semua? Private semua. Jadi satu murid, satu guru gitu? Satu murid sama aku semua, jadi aku datang ke tempat mereka gitu. Oh, justru kamu yang datengin ke mereka? Betul sekali. Oh gitu, oke. Menarik. Luar biasa ya, banyak banget yang dikerjain. Dan Esa beruntung banget, Gaby bisa datang di sini, di fake taksinya Esa. Terima kasih loh untuk undangannya Kak Esa. Aduh, sama-sama Gaby, mudah-mudahan Gaby tambah lancar terus, mendapatkan jodoh yang pas. Amin! Masih dipergumulkan juga, katanya mohon doanya. Karirnya nanti makin moncer terus. Dan berharap kita sering-sering dapat job MC ya, Gap, ya. Amin pastinya. Oke, seperti itu. Gap, ini Esa sampai perjalanan nanti nganterin Gaby pulang. Iya. Ada nggak nih pesan-pesan buat cowok-cowok di luar sana? Ini tahu Esa dari sini nggak ini orangnya? Oh, kayaknya tidak terlihat. Ini asal aja dulu. Belum lunas kayaknya. Belum, makanya tidak terlihat ya. Kayaknya kalau misalnya mobil belum lunas tuh ada plangnya sendiri. Belum, ini mobil ini belum lunas, tolong jangan ditabrak dulu gitu ya, Gap. Oke, Gap. Iya. Harapan-harapan kamu ini kan tahun kita termasuk masih di tahun baru tikus. Iya, tikus metal ya kan, Bo. Iya. Jadi harapannya untuk cowok-cowok nih. Buat TV aja dulu deh, cowok enggak penting, tenang enggak penting. Buat TV aja. Kalau harapannya buat aku lebih bisa apa ya, dengan banyaknya hal yang aku kerjakan, aku lebih bisa bertanggung jawab lah dengan setiap apa yang sudah dikasih gitu. Dan pastinya pinginnya juga nggak stuck di satu titik, tapi bisa berkembang lagi. Ntar dari MC bisa MC Mandarin yang handal misalnya, kayak gitu. Dan itu peluang loh, Gap. Kenapa? Karena jumlah MC Mandarin di Solo itu kan nggak banyak. Yes, jadi pinginnya mengasah. FYI ya, for your information, ini aku juga masih les Mandarin juga. Oh, bahkan? Ya, bahkan masih les juga untuk mengasah. Biar lebih fasih lagi. Iya, kayak gitu. Banyak istimewa banget. Jadi buat kamu yang butuh MC Mandarin, nih salah satu alternatif. Kayaknya Mas Mantra masih satu-satunya alternatif, dia doang. Iya, satu-satunya alternatif ya. Yep. Paling kan Mas Ron aja, ya, gitu. Itu kan cowok, tapi yang cewek kan kayaknya cuma lu doang nih, Gap. Di Solo, seperti itu. Tapi luar kota boleh lah ya? Boleh dong, boleh banget. Itu dia, silakan open job. Dan Gap nanti pokoknya usahain kita masukin ke MC Solo Raya Cake juga. Oke, Gap ya? Oke banget. Biar tambah temannya tambah banyak, Gap. Betul, relasi juga tambah banyak. Tadi bener beloknya sini kan, Gap? Bener banget. Nanti pertigaan ke kiri. Siap. Habis ini mau sibuk apa lagi, Gap? Sibuk ini makan siang sama temen sih. Harus teman sih. Teman. Teman beneran cewek kalau ini, Bob. Oke, siap. Okay. Mudah-mudahan nanti bisa join lagi. Siap. Pokoknya kita doain Gaby makin sukses terus. Amin. Apapun juga, bisnisnya. Betul, cepat lulus kuliahnya. Fake-taxinya juga banyak, nanti bisa sampai ke luar negeri ya. Selena Gomez, Justin Bieber juga bisa. Amin. Intinya adalah tujuannya bikin ini biar cepat lunas aja sih, Gap. Kalau nggak salah tinggal setahun lagi nggak nyampe, Gap, ini. Jadi ntar plangnya kebuka gitu ya, kalau mau ketabrak, ketahuan. Nanti kalian udah lunas, Gap, aku ganti truk. Oh, iya. Jadi biar beda, taksinya biar beda. Nah, kalau naik kayak gini. Getarnya lebih kerasa, Gap, ya. Oke, okay. Depan situ ya, Gap, ya? Iya, itu belakang mobil merah. Belakang mobil merah saja. Yes. Oke, okay. Sekali lagi terima kasih, Gaby. Sama-sama. Sukses terus. Terima kasih banyak buat Kak Esa. Sama-sama. Sukses terus, taksinya. Yes. Jangan lupa dibeli ya. Itu jangan lupa. Boleh, boleh. Ntar saya tulis. Ntar saya tulis. Gap, lebih dekat lagi karena nanti bakal kita shoot. Thank you. Oke. Sampai ketemu lagi, Gaby. Terima kasih, Kak Esa. Dadah. Yo. Yes, itu tadi ngobrol bareng Gaby. Oke, MC Mandarin, pebisnis cewek, dan banyak lah pokoknya ya. Oke, sekali lagi kalau kamu pengen kepoin dia, nanti saya coba tulis di sini IG-nya tadi ya, Gaby gitu. Kalau enggak, kamu cari aja deh IG-nya Gaby di Instagram-nya Esa juga ada. Oke, sementara itu dulu episode kali ini. Ketemu lagi dengan tamu-tamu Esa berikutnya. Kira-kira siapa lagi yang bakal duduk di sini. So, subscribe, like, kalau sempat komen-komen. Dan it's free, nggak usah pelit-pelit lah ya. Oke, see ya.